Halo anak-anak, kembali lagi dengan Miss Fanya di sini. Nah, hari ini kita akan belajar SBDP. Nah, pelajaran kita hari ini yaitu membuat karya dengan teknik konstruksi. Dan hari ini kita akan membuat perahu layar mainan. Nah, di sini ada alat dan bahan yang akan kita gunakan, yaitu ada tusuk sate, kemudian ada styrofoam, cutter, double tip, penggaris, dan juga kertas origami. Dan sebelum kita membuat, kita harus membuat polanya dulu ya. Lalu setelah itu kita potong. Dan setelah kita potong-potong ya, kita gunakan cutter untuk memotong styrofoamnya. Lalu kita akan susun dia menjadi perahu layar ya. Oke, dan ini adalah caranya. Silakan ya kalian perhatikan. Nah, teknik konstruksi adalah menyusun beberapa benda menjadi benda yang baru. Nah, saat kalian mengerjakan ini, Miss Fanya berharap kalian didampingi oleh orang tua ya. Orang tua akan membantu kalian memotong-motong styrofoamnya. Nah, di sini kita menggunakan double tip untuk menyusun styrofoam yang sudah kita potong-potong tadi. Nah, selanjutnya kita akan membuat layar dari perahunya. Nah, ambil tusuk sate, kemudian kita tusuk kertas origaminya dengan cara seperti ini ya. Hati-hati, jika kalian membutuhkan bantuan, kalian boleh meminta bantuan dari orang tua kalian. Nah, sekarang sudah jadi. Nah, setelah ini kalian boleh bermain dengan perahu layar kalian. Oke, wah, perahunya mengapung di air ya, karena terbuat dari styrofoam, yaitu bahan yang sangat ringan sehingga mengapung di air. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Selamat mencoba ya. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Dadah.